Si Bapak hampir 40 tahun hidup karena di hampir 40. 40 tahun ya. 40 tahun diam di kebun. Kebun ya. Balik ke mana bahasa tuh? Balik ke kebun. Ke sawah. Oh, ke sawah. Di atas. Di datar. Tebih ke sawah teh. Tebih. Lah mang. Bundanya ganggu. Ya, sama-sama. Oh. Oh, sawah teh di situ tebihnya. Jalan itu jalan ke Tamuki. Oh, tebih atuh dia mah. Oh, ya lumayan. Kayak di jalan anu ringan ieu teh. Iya, iya. Jadi motong lah dia. Iya. Kali ka kontra. Sok lajeng atuh abis payunya. Tuh. Jadi ini apa ini? Oh, mau ke sawahnya banyak. Serang. Serang, Bah. Udah ada sepuh gini masih kuat ke sawahnya, Bah. Ayo, Bah. Ya. Tuh sepuh gitu terkait kena ke sawahnya banyak nuh banyak gitu jangan di awak nama ya bisa dari puh bisa dari puh nggak nyemaksakan banyak banyak tapi itu ngapa emang itu asal kena di banyak terus biasa deh nya bah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Jandaka Raja Channel. Saya berada di Kampung Nyomplong nih ya, Kecamatan Cipatat, desanya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat nih kawan-kawan. Kita lihat ya, ini ada rumah, kita tanya-tanya ya kawan-kawan. Ini mayoritas warganya apa atau aktivitasnya nih warga ya, kita tanya-tanya nih kawan-kawan. Nah, ini lagi persiapan buat ke kebun kayaknya nih kawan-kawan. Nah ini, oh ini kayaknya jagung nih kawan-kawan ya, udah mau dikecil nih. Kita tanya-tanya. Assalamualaikum. Ini udah panen jagung kayaknya ya. Lihat bagi mau masak pagi-paginya Panya. Masak nasi. Masak air. Apaan itu, A? Kopi. Kopi seduh. Damang puntennya aya abi ye silaturahmi ka dieu. Ah puntennya. Jadi kita kegiatan aya lah. Tanya-tanya nih ya. Di dia teh sehari-hari nama aktivitas warga teh seuna mah taraninya banyak. Tani. Seuna tani naon tani apa aja gitu Pak ya nih. Kopi, gedang. Oh, ada yang pepaya gitu Pak. Sama ini. Apa lagi? Jagung ya ini. Jagung, bawang. Bawang merah Pak. Bawang merah. Ada lagi panen ya gitu. Pahaji. Pahajinya. Bakar. Ini teh dipecel dulu gitu baru dijual gitu Pak. Jagung ini. Dijemur. Oh, dijemur udah kering baru di dijual. Tapi kadang-kadang ada yang bersama badurnya. Ini yang makanya di apa, si Bapak asli langsini ya, Pak ya? Asli. Jadi ini sentralnya pepaya juga di sini ya. Kalina ini. Sentral apa namanya? Kalina. Kalina. Oh ini sentral. Pimpinan Bang Agus Husen. Oh pimpinannya teh ya, Pak Haji Agus Husen. Pak Haji Agus Husen. Ya sekarang lagi di Subang. Oh lagi di Subang. Subang Pak. Jadi dia mah apanya itu? Segala bibit dari bibit sampai nanam pengobatan di sini. Oh di sini dia. Jadi bimbingannya apa ya? Kadang-kadang ada yang pesan biji, biji pepaya yang California itu bisa. Pepaya itu dijual kemana itu? Di ekspor atau di? Kemarin pasar. Pasar ke supermarket gitu kayaknya. Supermarket soalnya yang bagus-bagus ya. Paling ke supermarket gitu. Kalau yang itu ke pasar-pasar kayaknya. Pasar.
ada yang cari gedang mentah, ada banyak. Si bapak tidur di sini merenya sepanjang ini mah? Ya kadang-kadang kalau sibuk. Jadi ini si bapak lagi bau nanak nasi nih sama air. Pagi-pagi soalnya saya kesininya nih, kita menelusuri ini ya. Kopinya nih dicampur sama gula nih ya. Kita. Pak, nuhun pisan banyak. Tapi boleh ninggal aktivitas. Karena bawang enggak? Ya, ninggal nu panen bawang. Tunggu Pak. Jam baru datang. Kita lanjut ke bawahnya nih. Masih banyak aktivitas warga nih kapan. Kita lanjut ya. Tapi ini jalannya harus hati-hati nih kawan-kawan. Licin banget sini nih kan. Jadi ke bawahnya ada sawah juga sama yang lainnya nih kawan-kawan. Jadi ini ragam aktivitas warga ya. Hampir ini ada tanaman pepaya atau sebanyak ya. Ada singkong di sini, ada pepaya, ada wui tuh. Lihat. Siapa bade panen? Bade panen siapa? Ya, mau panen. Daun singkong. Oh, mau ngambil daun singkong. Ah, ada mang? Benernya abi ngiring videoan ya kali. Kita lanjut, kita ada rumah satu lagi di sana ya. Ini warga kampung hampir sebelah sini nih, itu tanamannya di sini nih kan. Di sebelah sana juga ada padi juga. Assalamualaikum. Oh, jalan apa? Ngiring pipi dewan apa? Kenal juga tidak mang gitu. Selamat 10 tahun. Aduh. Abah tuh seru tuh. Ayong. Abah mah di dia bobot teh. Dia bae nemuan lau. Oh, ternak ikan atau lele? Eta gurame. Oh, gurame. Oh, tos sami di dia bah atau tos tahunan atau bulanan? Wah, ada 5 tahun. Waduh, ningan. Oh, jadi di dia nya. Daya banget terak uwi-uwi sepi tahun lebak. Oh iya. Tahun badan aja tiupu. Di dia weh nya. Iya mah yang ngakainnya di sepeng aku abah tadi 5 tahunan. Iya sih ngobrol-ngobrol aja abinya. Iya ya abinya iya. Jadi abahnya di dia nya ternak ikan. Panah. Oh panah. Oh di boboan di dia teh. Ayam urang kali mah di karota Bang Intan. Di lemur, ini tuh di bumi. Oh, di ditu nya. Ayam mah masuk kan nyomplong nya. Nyomplong. Ya. Oh, dia jadi menghabiskan masa tua di sekitaran kebun ya, Pak ya. Jadi si abang pulang. Emang di sini emang kampung ada dua rumah berarti di sana ya, Pak. Di sini mah itu numpak Agus dan nah, dia mah abah ini di tebak
Sarang Abah saya teh namanya teh. Sarang Abah Ade. Abah Ade. Oh, jadi Abah Ade ini masa tuanya dihabiskan di kebun, di berkebun sama beternak ya, Pak. Beternak ikan gurame. Ini sama istri ini, Pak. Istrinya itu, Pak. Oh, sama istri, sama keluarga juga nih kawan-kawan. Jadi inilah. Oh. Emang di sini cuacanya seger banget nih kawan-kawan. Di Ciuli Herang Panon sebenarnya nih kawan-kawan tuh lihat. Ah, bima cakep ti dia ti raja kan beda biasa we videoan. Yo kanggo kana yo yo. Ti payun ge aya nu ti peuneuy teh ka dieu. Oh iya ayanya mah. Ngobrol-ngobrol aduh Pak. Nya. Salah sareng meunang mah dasarna urang nu nang tos. Oh eta mah nya caleg. Aya we mah da kanggo ieu we ieu mah naon. Kanggo pedesaan. Oh iya. Kada nama eta mah ka dieu kalau bertete ka para petani-petani. Iya, iya, iya. Di dieu mah seseurna teh aktivitas warga teh tarani naon, Pak? Di salian ternak ikan gitu. Sayuran. Seperti naon teh seseurna? Terong. Sawu, sampeul. Gala rupi. Iya, iya, iya. Cabe. Tapi ayeuna sayuran nuju marirah atawa sae hargana? Ayeuna teh nu pangaosna rada ieu teh cengeng. Cengeng nu keur sae teh? Tarupina tangai kasih saum mah ya cabe bawang mah digana ngalonjak. Iya lonjaknya di sana terus bade di lamun dieu mah di anggo lah dipake. Saur sadayana samara. Gitu. Jadi nanti dieu teh kirangan nanti duka kumah hanya pun dirawaskan ku Abah di dia Abah ngolah tanah teh di Serang teh terus 70 tahun 40 tahun Serang oke di dia teh ayahnya eta pari weta. Oh iya di iya pari weta enten dina masalah pertanahan anak benten gitu. Oh gitu kumah atau pertanahan apa upami di imangkeun sareng Cipeuyeum, intinya Cipeuyeum mah cina per 100 tumak teh tiap 1-2 kintal. Ai di dieu mah? Di dieu mah kengeng 4 kintal ge terus unggul. Gimana rada kirang subur teh mah teh? Rupina mah tanehna beureum. Oh, kirang suburnya. Mohon janten kudu seueur gemuk bae dina. Di gemuk teh janten teu nemak. Oh. Teu nemak. Tah ieu mah ngobrol we banyak. Ai suka dukana ieu cicing di nya diem di kebun gitu. Gimana tah, Bah? Suka dukanya we gitu. Hari suka dukana mah upami di kebun mah. Ya ngobrol we aja banyak. Urang sehat. Iya ya, sehat ya. Ayeuna urang upami mun si hayam ti bool nepi ka hulu teh urang teh katuang sakitu. Ku sararea ku sari nyalira. Teh tatangga. Upami di lumur mah ada tentang terus katuang naon-naon ada dibagi-bagi. Iya, iya, iya. Kaputra, katatangga. Iya, iya, enak na teh. Ai di duka na teh mun teh. Duka na mah kitu nya teh ari teh damang kitu. Iya, iya, teh aya. Iya nya. Kan cek peribasana urang teh bade gugorowokan ka saha teh ka duta tangga. Iya, eta nya mah nya. Mak cain teh mak. Iya cekap tong. Iya ni lalur cina berak. Nya berak pada biasa di iya mah. Jadi. Berak ayam nih. Ini kawan-kawan siapa ini udah puluhan tahun diem di nya di kebun lah kebun, gitu. Kebun. Jadi. Selain ini mah di leuweung. Iya. Jadi emang suka dukanya pasti ada nih kawan. Tapi di sini enak banget di Ciuli Herang Panon. Jadi kita mau makan tinggal ngambil di sini nih kawan-kawan. Soalnya nih tuh sayuran ini udah ada di sekitaran ini ya sayuran udah gitu ya. Paling beli beras sama minyak paling ya semara gitu ya. Oh beras aya adanya temeser. Jadi paling gitunya. Ya, bensin.
Pemilih yang sama kan sun meser terasi. Sengit melak nyarira. Ya, ya benar. Ya mah tinggal paling beli minyak sama ya, asinnya gitu ya. Lauk pauknya gitu. Ya. Kalau minyak oke okay, orang upami keresang ada namanya minyak alami teh ya, kelapa. Kelapa ya, terus aya deh nya. Aya. Jadi alam udah menyediakan. Nah, gitu. Tinggal kitanya bisa mengolahnya banyak. Nah, gitu. Ayo mah saha ieu teh murang kali ada saha ieu. Mana? Ieu nu ieu tah ieu mun panas. Oh, panas. Nu gaduhna ieu. Oh, iya iya iya. Ieu kan abah mah mun ngolah hungkul. Jadi ieu teh ngolah ke si bapak ini ya. Nya. Jadi ini itu yang oh, punyanya kolam nih kan. Anu abah. Oh, sawah mah, mah. Jadi sistemnya gimana Pak kalau ikan dibagi dua atau gimana Pak? Duka tah cina gurame mah. Oh iya iya. Upami nuju ieu mah marancingkeun. Janten abah teh cina 10 kilo teh nya gaduh langkungna 100. Hmm. Oh jadi ini si bapak yang punyanya kolam ya kalau. Jadi si bapak ini kerja bari tapi nengah lah disebutnya itu gimana ya di kalau ikan itu saya kurang tahu ininya jadi tapi di sini di Celirang Panon sebenarnya enak banget nih buat nyepi nyepi mah ke sini nih kawan-kawan tuh lihat nyepi nyepi jadi kita tutup aja ya kawan-kawan ini obrolan kita ya. Suka dukanya di kebun si Abah nih. Udah hampir 5 berapa puluh tahun, Pak? Di sini, Pak. 40. Hampir 40 tahun hidup karena di hampir 40. 40 tahun ya. Hmm. 40 tahun diam di kebun. Kebun ya. Jadi tapi tadi udah diomongin suka dukanya ya kan. Tapi enaknya seruban, Pak. Di Celirang Panon nih kan. Sisi positifnya ya tadi ya. Kalau punya makanan bisa dimakan sendiri. Kalau punya penyakit nggak bisa ada yang nolong. Dimakan sendiri juga ya Pak. Ya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.